Urban terbaik siapa? Kok makin hitam, Gi? Namanya di pantai, kok mau putih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Pagi tadi Moreno dan Adeline Rambe sudah menjemput Rizky Bilar di bandara. Kini Bilar sendiri sudah sampai di rumah dan menikmati rumah barunya. Ya, karena liburannya di Bali sudah selesai, kerjanya pun sudah kelar. Kini dia pulang, ingin menemui pujaan hatinya. Ya, rindu menggelora. Sejak di Bali, Bilar memang udah tak konsentrasi karena berlibur tanpa kekasih hatinya. Ya, siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora yang selalu ia inginkan bersama di setiap waktu dengan dirinya. Namun, ntar malam jangan diragukan lagi, mereka akan memadu kasih, melepas rindu yang sudah tak tertahankan. Ya, kalian bertanya, kemanakah mereka akan melangkah melepas rindu bersama? Tentu tempatnya sudah jelas dan nyata. Ya, di Semarang Indosiar. Indosiar ternyata sudah menyiapkan acara khusus mereka untuk melepaskan kerinduan mendalam. Indosiar telah mengemas sebuah acara yang disebut dengan Semarang Indosiar yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Di mana? Di acara tersebut akan dihosti oleh Irfan Hakim, Ramzi, Rara Lida Jirayut, Rizky Bilar. Dan penampilan-penampilan yang tak kalah fenomenal ada Arman Maulana, Dewi Persik, Eri Susan, Adibal Zahrul, Siti Badriah, Benigno, Lesti, Putri, Ical, Ilsha, Randa, Cut, Nabila, Meli, Gunawan, Hari, Janna, Selfie, Jamila, Eva, Norman, Rizzi, Tika, Abdel, Jarwo, Maria Fania, Mama Ella. Tentu hal itu akan semakin memperseru keadaan. Dalam unggahannya, Indosiar juga memberikan caption yang cukup menarik dan memancing perasaan kita untuk mempertanyakan kekiutan di acara tersebut, yakni, "Halo Bandung, saatnya seru-seruan kembali di Semarang Indosiar bersama para artis papan atas. Dijamin malam minggu kamu akan semakin seru bersama Indosiar. Tungguin penampilan Arman Maulana, Dewi Persik, Heri Susan, Adibal, Siti Badriah, Benigno, Lesti Kejora, Putri, serta para pengisi lainnya." Dipandu oleh Ramzi, Irfan Hakim, Lida, Jirayut, Rara ya, Jirayut, dan Rizky Bilar. Malam ini pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Tentu saja acara tersebut pastinya dikemas secara epik untuk mempertemukan dua sejoli yang sudah berjauhan beberapa hari. Tentu rasa rindu membara telah memuncak di dada dan acara itu akan menjadi semakin
luar biasa karena mereka ibaratnya sudah di karantina masing-masing, tak bertemu lama LDR-an. Ya, tak hanya di atas pentas, tentu di belakang panggung, di backstage akan menyajikan keromantisan dari hubungan mereka berdua, yakni hubungan Lesti dan Bilar yang sudah memang lama ditunggu oleh para fan mereka, yakni Leslar. Jadi bagi kalian jangan lupa ntar malam yang masih belum beli pulsa untuk segera beli pulsa, dan juga bagi kalian yang belum tahu acaranya, sampaikan pada sahabat atau kerabat serta pasangan kalian agar nanti selalu stay tune di acara Indosiar pada jam 20.00. Namun untuk perkembangan sesaat per saat setiap waktu, jangan lupa untuk subscribe di channel kita ini agar kalian dapat kabar-kabar dan info terbaru tentang mereka berdua. Juga jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka dua, yakni pasangan Lesti dan Bilal, ya segera memantaskan diri, segera mantap menuju ke pelaminan. Tentu itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan selalu doakan selama ini. Kekiutan di antara mereka menjadi kisah nyata di dunia nyata, bukan hanya fata morgana atau hiasan belaka atau kata orang-orang yang kurang bertanggung jawab menyebut bahwa percintaan mereka hanya settingan belaka. Namun fakta telah membuktikan bahwa hubungan mereka hari demi hari menunjukkan keseriusannya, menunjukkan kekompakannya, menunjukkan rasa cintanya yang semakin mendalam. Begitupun para fan mereka yang mendukung sepenuh hati ya pertemuan Lesti dan Bilar entar di pelaminan saat akad nikah. Tentu semua para fan mendukung, keluarga mereka juga mendukung hubungan ke arah yang lebih baik yang sudah direncanakan dan disetting oleh Yang Maha Kuasa, bukan hanya tangan manusia. Karena pada senyatanya mereka tak pernah menduga, tak pernah menyana bahwa di tahun ini akan dipertemukan dengan seseorang yang menjadi bagian hidup mereka. Tulang rusuk Bang Bi adalah Lesti. Insya Allah, marilah tak henti-hentinya kita selalu mendoakan kebaikan buat mereka semua dan fan Leslar, terutama kita-kita semua. Kita berdoa semoga kita juga diberikan berkah dan barokah mendukung kisah cinta yang fenomenal untuk di tahun ini. Siapa lagi? Yakni Leslar, pasangan Lesti dan Bilar. Ya, itu saja bagi kalian. Jangan lupa bagi kalian untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.